Selamat pagi, siang, sore, malam pada Bapak Ibu guru yang terhormat. Saya hari ini akan mempresentasikan negara Inggris. Inggris. Inggris adalah negara yang dikepalai oleh ratu yang meliputi daerah Inggris, Wales, Skotlandia dan juga Irlandia Utara. Negara Inggris ini memiliki luas sekitar 242.425 km%. Inggris memiliki sebutan sebagai United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. Lanjut. Lokasi. Secara astronomis, Inggris ini terletak di 50 derajat lintang utara sampai 61 derajat lintang utara dan di antara 11 derajat bujur barat sampai 15 derajat bujur utara. Letak geografis. Inggris ini dilepas pantai barat Eropa, yaitu di antara Samudra Atlantik dan Laut Utara. Sebelah barat berbatasan dengan Samudra Atlantik dan negara Irlandia. Sebelah timur berbatasan dengan Laut Utara. Sebelah utara berbatasan dengan Samudra Atlantik. Dan juga sebelah selatan berbatasan dengan Selat Inggris. Inggris ini dilalui garis bujur meridian yang 0 derajat. Yang tepatnya itu di kota Greenwich dekat London. Perbedaan waktu dihitung dari garis meridian, yaitu Greenwich Mean Time, baik ke arah barat dan ke arah timur. Iklim. Wilayah Inggris ini dikelilingi oleh lautan dan daerah yang menghadapi ke Samudra Atlantik. Curah hujan Inggris itu rata-rata 1000 mm per tahun. Curah hujan tertinggi di daerah pantai barat dan daerah pegunungan mencapai 5000 mm per tahun. Nah, iklim Inggris itu sedang ya. Lanjut. Keadaan alam. Wilayah Inggris ini terbagi menjadi 4 bagian yang berbeda, yaitu dataran tinggi yaitu Skotlandia dan Wales, dataran rendah yaitu dataran Irlandia dan England. Sungai yang mengalir di Inggris itu umumnya pendek-pendek. Misalnya, Sungai Thames yang mengalir dan membelah kota London. Sungai Dee, Sungai Wye, dan Sungai Severn yang mengalir ke terusan Bristol. Lanjut. Keadaan penduduk. Kepadatan penduduk mencapai 240 jiwa di Inggris. Karena wilayah Inggris itu relatif kecil dibandingkan dengan jumlah penduduknya, maka Inggris ini merupakan salah satu negara terpadat penduduknya. Kepadatan penduduknya cukup tinggi, yaitu mencapai 241 jiwa kilometer persegi. Pertumbuhan penduduk Inggris sekitar 0,2% per tahun. 89% penduduk berdiam di kota dan 12% diantaranya itu tinggal di kota London. Penduduk asli Inggris ini meliputi orang Skotlandia, Irlandia, dan Wales. Dan juga mereka adalah orang Celt. Orang Jerman itu meliputi orang Anglo, Jute, Saxon, Denmark, dan Norman. Nah, mayoritas penduduk memeluk agama Kristen, Anglikan, serta agama lainnya adalah Katolik Roma, Hindu, Yahudi, dan Islam. Keadaan ekonomi Inggris. Pertanian utama Inggris adalah gandum dan gula bit. Peternakannya juga yang berupa daging, susu, keju, dan mentega. Perikanannya adalah cod dan herring. Hasil tambang utama adalah biji besi, tembaga, batu bara, timah hitam, mangan, minyak bumi, zinc, dan batu gamping. Industri berat Inggris ini berpusat di Birmingham. Beberapa jenis industri berikut yaitu lokomotif, gerbang kereta api, mobil alat pertanian dan mesin. Pabrik tekstil ada di Lancashire, Glasgow dan Manchester. Industri kain wol ada di Leeds dan Bradford. Industri galangan kapal di kota Paisley dan Greenock. Industri kimia ada di kota London, peleburan aluminium itu di kota Wales dan Rogerstone. Industri sutra hiruan, yang itu sintetis, di kota Yorkshire
dan Lancashire. Berikut barang ekspor Inggris, yaitu pesawat terbang, mesin pertanian, plat-plat baja, truk, mobil, dan lokomotif. Yang berikut ini barang impor, yaitu belerang, tembakau, karet, dan kapas. Segitu saja presentasi saya. Terima kasih Bapak Ibu Guru.